Diaduk. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Di video kali ini saya mau membuat sop labu kuning. Ini labu kuningnya, bumbu-bumbunya, ini lada, serai, jahe, bawang putih, bawang merah, dan ini daging ayam. Kebetulan ada daging ayam, saya akan masukkan. Pertama-tama, karena daging ayamnya lama masaknya, saya akan potong-potong terlebih dahulu. Kecil-kecil saya potong biar cepat matang. Sudah selesai saya potong, saya akan cuci. Panci, saya nyalakan kompor. Pancinya sudah saya isi air. Kemudian ayam yang sudah saya potong-potong saya masukkan. Nih, ayamnya saya rebus terlebih dahulu sampai setengah matang. Sambil menunggu ayamnya matang, bumbu-bumbunya saya bersihkan terlebih dahulu. Sudah saya bersihkan, kupas semua. Saatnya saya akan cuci bersih. Sudah saya cuci bersih, saatnya akan saya potong-potong. Kemudian bumbunya saya masukkan semuanya. Kemudian labunya akan saya kupas dan potong-potong.
Ini ngupasnya saya kikis aja, karena sebenarnya kulitnya pun bisa dimakan. Tapi sesuai selera. Sudah saya potong-potong, saatnya saya akan cuci bersih. Aduk dulu. Ini ayamnya sudah setengah matang ya. Kemudian labu kuningnya akan saya masukkan. Aduk, kemudian lada bubuk saya masukkan, kemudian saya akan masukkan garam penyedap rasa, aduk sampai merata. Labunya udah matang nih, kemudian cek rasa ya. Kurang garam, saya tambahkan garam lagi untuk penyedap rasa. Sop labu siam, sop. Sop labu kuningnya sudah matang ini. Ini sangat enak sekali, sangat banyak manfaatnya. Akan saya matikan kompornya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah video. Terima kasih buat semua yang mengikuti video saya. Saya akan pindahkan ke mangkok. Saatnya sop labu kuningnya dipindahkan. Tuh mau makan. Sop labu kuning, masak simpel dan sederhana. Dan ini nasinya. Saatnya mau makan siang.
Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti video saya. Semoga video ini bermanfaat. Inilah masakan siang hari ini.